viral kembali dua bocah perempuan yang berseragam sekolah dasar menyanyikan lagu satir untuk pemerintah. Lagu sindiran terkait aturan mudik lebaran yang dilarang pemerintah ini dalam seminggu viral di jejaring media sosial. Dari akun Facebook sebagai pencipta lagu sesuai nama dalam video yang tertulis Yapim NST juga mengunggah video anak SD ini di akun Facebooknya. Video yang diunggah 7 Mei 2021 yang lalu langsung ditonton sebanyak 1,7 juta viewers dan 71 ribu kali dibagikan oleh warganet. Dalam lirik lagu ini mengisahkan Bang Toyib yang tidak pulang-pulang selama 3 kali puasa dan 3 kali lebaran karena bekerja di rantau orang. Sekalinya mau kembali pulang dengan membawa segepok uang, di tengah perjalanan Pak Polisi menghadang. Bang Toyib akhirnya putar balik dengan hati yang meradang, takut sang istri diambil orang. Dalam lagu juga mengkritik pemerintah dengan lirik sebagai berikut. Mau kritik sama corona, coronanya gak kelihatan. Mau kritik pemerintah, takutnya dipenjarahkan. Pemerintah bikin aturan, sungguh sangat membingungkan. Mau mudik gak dibolehkan, tempat wisata kok diizinkan. Itu syair lagu yang dinyanyikan kedua adik-adik ini. Berikut video lagunya kita tayangkan yang membuat viral media sosial seminggu ini.
Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.